kita sembang-sembang. Okay. Saya ada post pasal saya pergi wedding Wati dengan Syuib kan. Lepas tu ramai netizen ni, mulut dia jahat tau. Netizen ni macam tak puas hati. Sunscreen yang Zulim pakai ada offer ke? Ada sayang RM39 daripada RM39. Sunscreen pun ada offer. Aku cakap, korang kenal ke Wati tu? Kita yang kenal Wati ni, kita rasa macam sesuai dia dengan Syuib. Baik dia layan anak Syuib. Dia sebenarnya, sebelum saya tahu dia dengan Syuib, saya suka tengok dia layan anak buah dia. Dia ada satu anak buah perempuan kecil. Comel sangat anak buah dia tu. Dia hari-hari, apa tu, bawa jalan anak dia, anak buah dia tu. So bila dia dengan Syuib, tak heranlah kalau dia boleh layan anak Syuib tu baik. Ha, sebab dia memang ada sifat keibuan yang tak boleh dibuat-buat. Kalau kita buat-buat, dengan anak-anak dia nak kat ni ke, kat Wati ke, jahat betul mulut-mulut macam Facebook tu. Instagram tak boleh, kalau yang kat Facebook tu jahat betul. Cakap kata orang itulah inilah. Eh, sebelum dengan Syuib dia memang meniaga tau. Kukrap-kukrap tu. Dia dah kaya dah. Siapa kenal Wati dia tahu. Dia memang, dia dah ada duit dah. Bukan dia nak kat Syuib sebab duit. Jahat lah netizen tu. Mesti sembang dia lah, geram aku. FB dengan makcik-makcik dalam tu. Kan geram kan? Sakit hati aku baca. Bakul. Dia punya komen. Maksudnya dia kenal orang tu. Kau tak nak tentukan hidup orang tu. Orang tu nak kahwin dengan siapa tu. Biarlah dia. Kan makcik kat Vipokam. Aku pun pernah kena dulu. Dia kata, dia pernah kata kat Zulim macam ni. Angkau ni Zulim tak kahwin-kahwin, tak ada orang nak ke? Makcik tau. Aku reply macam ni je. Bukan tak ada orang nak makcik. Saya kesian kat makcik. Sebab yang nak kat saya tu laki makcik. Geram aku. Geram aku tau. Jahat mulut dia. Dia nak jahat mulut dengan aku. Dia ingat mulut dia seorang jahat dalam dunia ni. Satu dua kita balas lah fun-fun. Yang meninggal tetap dah meninggal. Hidupkan teruskan juga. Alah sebab dia Syuib je. Ramai je kat luar sana yang bini dah meninggal. Bini belum meninggal pun ada yang kahwin 2, 3, 4. Ini kan bini dah meninggal. Alah makcik. Makcik kalau makcik mati pun, laki makcik belum tentu tak kahwin lah makcik. Sibuk je kata orang. Makcik kalau mati esok, ha? Baru habis tanam. Dia dah mesej skandal makcik. Tak payah nak ngata orang. Ha, lagi satu, jangan sibuk-sibuk aurat orang. Dia macam ni. Dalam istiqomah kita tu, dalam perubahan kita tu, dalam pada kita jalan menuju ke jalan yang lurus itu, ada ujian. Jadi kita jangan sibuk hal orang sampai sebenarnya kalau ujian tu kena dekat kita, ha. Entah kita pula yang elok-elok menutup tutup-tutup lama-lama kita buka. Ha. Betul Wadi memang ada duit sendiri sebelum kena Syuib. Ha, memang betul pun. Dia memang berniaga pisang. Aku pernah review pisang dia. Dia memang ada duit pun. Dia dah kereta besar, kereta sport dia warna hijau. Bukan dia suka kat orang tu sebab ada duit. Memang dah ada duit. Ha, hari tu opet mahu berdusi pantang makan juga ke? Awal-awal pantang lah, sekarang tak pantang pun. Ya. Sebab saya tanya doktor kena pantang makan ke? Dia kata tak payah. Dia kata makan je lah, berkeringat je lah macam tu je lah. Nak makan-makan je lah, berkeringat je. Ha. Tengok je lah, ya, yang komen tu confirm hati dia busuk sebab dia tak senang ke bahagian orang lain. Kalau orang lain tu dia mendirikan masjid, kalau kita dengki, kita rasa macam tak seronok, tak senang tengok orang tu mendirikan masjid, kita dengan setan tak jauh beza. Hanya setan dia tak suka kalau orang mendirikan masjid, betul tak? Jin setan memang dia tak suka tengok kalau kita menghalalkan hubungan. Kalau kita tak suka orang tu menghalalkan hubungan dia, maksudnya kita ni sama dengan setan, jin. Iblis. So nak jadi ke iblis setan jin? Kita kena check hati kita. Kalau kita tak boleh tengok kebahagiaan orang lain, maksudnya hati kita busuk. Hati kita sangat busuk. Memanglah kau cakap kau semayang, kau tutup aurat tu dah betul. Itu antara kau dengan Tuhan, antara kau dengan manusia. Hati kena jaga juga. Kau dengan Allah, Allah maha
Maha Pengampun. Kalau manusia kata, dia kata dia tak nak ampunkan kau, ha, sudah, kau dah lah fitnah orang. Marah aku tau. Kau nak dekat siapa-siapa, tapi bila aku baca tu, aku rasa macam jahat je nak mulung kau. Memang jahat. Kalau aku belum mencarut, aku dah mencarut dekat situ. Sibuk je tau. Biar orang tu nak kahwin. Macam-macam lah dunia ni. Sama lah aku dulu cakap aku tak pun kahwin. Bila aku dah kahwin, sibuk. You tak ada anak pula. Sibuk je makcik ni tau. Aku bukan keturunan kau pun. Nyibuk aku ada anak, aku tak ada anak. Yalah, aku tak ada kena-kena keturunan dia pun. Nyibuk je tau. Pakai. Pakai apa? Pakai warna hitam. Itu ni, ni. Dan ni betul keyboard warrior ni. Macam-macam diorang kata tak takut. Dia dia tak takut langsung. Dia langsung tak takut. Dia tak tahu ke setiap apa yang kita tulis tu akan ditanya kat akhirat tau. Walau imam kau tulis. Kau tulis benda baik, benda baik lah. Kalau kau tulis benda tak baik, kau tengok kau ditanya di akhirat esok. Apa pun kau tulis menyakitkan hati orang. Menyakitkan hati orang ni bahaya tau. Menyakitkan hati orang ni bahaya kalau dia tak maafkan kau. Nasib komen tu tak ada voice komen je. Kalau ada saya mencarut tak nak komen. Itu kalau ikut hati aku. Aku mencarut. Menggeram kan. Ikut hati lah. Sudah awak. Awak kena baru saya ni dalam kahwin pun sibuk tanya kan. Ni saya. Ni lah saja sembah. Saya pun faham je. Sebenarnya ramai orang dah kena dengan macam-macam bawang ni. Macam-macam Facebook tu dah sekarang dah sibuk dah main TikTok. Dah sibuk dah macam-macam tu. Dia datang kat TikTok. Dia pandai pula dia main benda tu. Kau pergi sibuk duduk kan. Facebook tu dah lah. Sibuk-sibuk datang sini nak buat apa. Dia mulut jahat. Tak semengah pula tu. Ngata orang tak semengah tau tak. Tak semengah tu apa. Nak aku hempuk sedas kan. Aku sampai komen geram aku. Aku komen aku cakap macam ni. Tolonglah ni mak siapa ni. Tolonglah bawa balik. Jangan jangan top upkan handphone dia. Dalam mana? Jangan top upkan handphone mak kau. Mak kau ni bila ada top up, mengata-ngata orang. Tak payah top upkan dia kata. Geram aku. Kan? Sibuk je. Top up pun minta anak. Mengata orang lagi. Malam kau kat bila tak. Yalah, pasal kunci dia kata. Macam ni lah. Nanti kita sambung balik membawang. Tak dengar pun awak cakap apa. Kenapa tak dengar? Dekat tutup bawah ni. Aku cakap top up pun minta anak top up kan. Dah ditop up kan mengata orang pula dia pecebuk. Biarkan je pakcik tu. Moga dia terima balas setimpa angkar mulut puaka kan. Kan dia sangat nampak keibuan. Alhamdulillah. Tolong mak siapa yang main tu. Tolong tu tengok-tengok sikit tu. Kan tengok-tengok sikit mak kau buat apa. Mak kau membawang. Kau jangan ni aku jumpa kawan aku. Dia jadi netizen. Dia komen kat satu portal tak. Aku pergi DM dia. Kau jangan. Kau delete sekarang komen kau. Tak payah nak jadi macam-macam bawang eh. Kau delete. Kadang kita pun nak komen. Tapi janganlah komen melampau. Komen biasa je boleh lah. Janganlah sampai jatuhkan orang. Ini siapa ngata orang sampai jatuh air muka orang tak boleh lah. Kalau komen sikit boleh lah. Faham lah. Lepas tu tak payah nak komen. Aku tak minat dia ni. Lepas dulu aku tak minat dia. Nyah, kalau kau tak minat aku nyah, tak payah bagi tahu sebab aku pun tak minat kau. Pelik lah. Macam lah aku minat kat dia. Dia nak cakap aku tak minat orang. Aku pun tak minat dia. Tak payah kau nak beritahu kau tak minat dia ke. Kau minat orang tu ke. Buat orang tu pun tak nak tahu kau minat dia ke tidak. Dia pun kenal kau pun tidak. Kau kenal dia elok lagi. Nampaklah dia tu orang kenal. Kau memang orang tak kenal. Lagilah orang tak suka kau. Jadi orang payment macam tu lah kena tebal juga. Hai, tebal juga. Koma. Tapi kadang-kadang salah lorong masuk, letup juga. Manusia kan? Bukan kita tak ada perasaan. Kau tengoklah orang bagus macam Abis Wito pun. Orang kata, bumuk betul lah Malaysia ni. Faham aku. Bumuk benda nak kata. Orang tu elok je buat muzik, kau pelikin kan pula.
orang kena bangga ada ada macam mobil sebetul dekat Malaysia ni. Bukan. Ada orang kata dia lemas lah sibuk bunuh. Betul. Eh, rezeki dia lah lemas. Habis kopek kau yang tak ada, mengatur orang pula. Betul tak? Ya lah rezeki dia. Sibuk aja. Itu namanya harta karun. Syukur rezeki kau tu tak ada tau. Kau mana-mana? Ngatur orang. Kau pun nasi lemak 5% ngatur orang. Ngatur orang sebab tak ada lah tu. Kan? Kalau dia ada, dia tak kata orang. Sebab dia tak ada. Aduh. Yalah. Taste kita kan berbeza-beza. Ikutlah taste lelaki kau. Kau sibuk nak taste lelaki orang nak apa? Dia je nak buat sempurna. Macam lah dia orang sempurna sangat. Memang dia orang tak sempurna pun. Dia orang tak ada benda tu. Sebab tu dia orang kata. Sebab dia orang tak ada. Kalau dia orang ada, dia orang tak mengata. Urut-urut gila ni. Yang daripada tadi nak lah dengan aku dah kenapa. Kan? Kau ada jealous demo tu. Ataupun tak ada benda nak buat kat rumah. Tak ada benda nak buat. Bosan. Kan bosan, hidup kau memang bosan, menyedihkan. Jadi kau cuba cari salah orang. Ha, jangan lupa tekan beg kuning. Jangan lupa tekan beg kuning. Tengok baby aku kira-kira. Geram kadang kena bagi juga. Tak boleh diam je, kau faham. Macam. Masalah ni yang mengata tu kau muda-muda aku tengok. Aku tengok profil orang yang jahat je mulut kau. Tengok-tengok profil. Profil pandai kau peluk dengan anak kau. Kalau kau nak buat jahat, mengata mulut jahat, kau jangan letak DP ke mana kau, kesian. Kau letak muka kau je. Apa yang kau nak letak profile kau ke mana kau, kesian dia orang. Sebab-sebab dia orang putar balik sebabkan kau jahat. Ini memang tak takut kau mohon. Kan tak takut langsung. Cakap tu macam. Tak apa? Eh, itu sebetul lah. Semalam cakap apa? Fia dan Nisha kan? Tak lah. Fia dan Nisha? Tak lah. Ya, I sebut Fia. I sebut Fia. Semalam aku sebut apa? Sofia? Lepas tu korang cakap tak mungkin Fia. Okay korang, kalau nak beli lip treatment hari ni RM17, korang boleh dapatkan dekat beg kuning Zulin. RM17 je dekat bibir ni, boleh pakai sebelum tidur juga, okay? Sebab kita dah bergerak ni, nanti kalau nanti dia detect tu. Dia dah TikTok bising, nanti tak boleh live dekat dalam kereta. Okay, thank you so much.